Halo, nama gue Almer, umur gue 29 tahun, berat gue 60 kg, tinggi gue 162. Martial art yang gue suka, sebenarnya semuanya gue suka. Dari semua martial art, cuman yang gue paling suka boxing. Gue suka boxing karena coach gue, which is Nico, memperkenalkan gue ke boxing. Gak tahu kenapa tiba-tiba jatuh cinta aja gue, kayak lu ngeliat cewek pada pandangan pertama. Kayak gitu tiba-tiba gue jatuh cinta sama boxing. Penilaian gue tentang Adam itu basicnya kayaknya dia bodybuilder ya. Sepenglihatan gue sih dia bodybuilder yang mencoba untuk jelajahi dunia boxing gitu. Yang gue lihat si Adam belum cukup experience-nya untuk tanding menurut gue. Banyakin latihan aja, pesan gue untuk Adam. Terus ya tetap semangat aja. Semoga Adam bisa ngasih pertunjukan yang gokil. Halo, nama gue Adam Kurniasyah Ramdhani. Tinggi gue 175, umur gue 20. Berat gue sekarang 62 kilo. Lo basic martial art apa? Gue pencak, kalau bisa dibilang pencak, bisa dibilang beksi martial art. Sebenarnya sih awalnya suka, tapi sekarang bukan suka lagi. Obsesi gue sama fight. Menurut lo sih, progres lo sampai saat ini udah sampai tahap apa? Menurut gue sih masih tahap, karena kan gue masih awam dalam boxing ya. Karena mungkin masih awal-awal lah, tahap awal. Tapi gue pede sih. Fisik, latihan fisik yang lo lakukan apa? Ya paling fisik cuman ya formasi aja sih. Untuk sekarang saat-saat ini formasi. Formasi-formasi awal. Masih formasi awal ya. Kalau merasa pede bisa dibilang karena ya pede banget sih karena gue I'm taller than him, I'm bigger than him, karena gue pede banget sama dia. Pede bukan pede dari karena gue lebih hebat dari dia ya, karena ya pasti gue bisa ngancurin anak yang itu. Menurut gue tentang Almer ya, kalau bisa, kalau lu mau bener-bener boxing tuh apa, bakal gue tunjukin nanti di ring kok. Yang gue takut tentang Almer sih ya, dia pro dalam gym sih, dia pro, tapi cuman dalam boxing sih nggak terlalu pro sih. Makanya gue bakal hajar dia di ring, gue tunjukin gimana sih caranya boxing yang bener. Ya buat Almer sih gue pesen aja latihan aja yang keras dulu, karena kalau emang lu bisa latihan keras, bakal seru sih fight-nya. Gue bakal nunjukin berantem yang sungguh itu kayak gimana sih. Kondisi fisik Almer sekarang cukup bagus. Setelah 2 bulan latihan udah bagus banget, nafas udah bagus, stamina, endurance, speed, power. Walaupun beratnya posisi Almer itu naikin berat badan, tapi itu tidak masalah bagi Almer. Metode latihan yang gue kasih Almer itu tipe-tipenya slugger. Slugger, kenapa slugger? Karena lawan Almer tuh tinggi banget, bro. Jangkauan tangannya panjang. Jadi Almer tuh harus masuk terus, harus slugger, 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 slugger. Ingat, slugger itu tidak gampang. Harus membutuhkan stamina yang bagus, endurance yang bagus, dan daya tahan tubuh yang bagus. Mengaplikasikan slugger itu tuh tidak mudah. Harus banyak yang Almer belajar. Satu selama 2 bulan, 1 bulan itu angkat beban full, nge-gym lah istilahnya. 1 bulan kemudian cut alat beban pakai body weight, burpee, sit up, leg raise, crunches, semuanya gitu. Dan slugger harus memerlukan interval, di mana itu interval kita ngepet 3 menit. Setelah ngepet 3 menit harus jogging muter, mulai lagi 3 menit selama 10 ronde. Itu untuk menaikkan nafas si Almer untuk gayanya slugger nanti di arah ring. Kita lihat aja tuh nanti tuh bagaimana endurance yang gue latih Almer selama 2 bulan berhasil atau tidak. 100% bagi gue itu udah pasti berhasil. Untuk melawan orang tinggi, slugger itu the best choice bagi Almer. Gue Rehan Sebastian, kebetulan sekarang ini gue jadi pelatihnya Adam. Umur gue 27 tahun, profesi gue sekarang adalah personal trainer, martial art, dan sport.
kalau pandangan dia ngadepi untuk dia nanti menghadapi lawannya di fight ini, menurut gue harusnya dia cukup siap sih. Kalau pola latihan yang gue buat sama Adam, karena ini mepet banget, ya dia baru mulai latihan dan fight-nya terlalu dekat, otomatis ya pola sapi gue pecut, jadi gue drill abis-abisan. Ada pesan mungkin untuk lawannya dari lu? Pesan gue, jangan terlalu ngeremehin, itu aja sih. What's up damn people, balik lagi sama gue Bayu. Almer udah siap-siap di sana. Hari yang dari kemarin kita tunggu nih, yang panas-panasan di Instagram, sekarang nih pembuktiannya Almer lawan Adam nih, penantang kita. Kita support Almer, support Adam juga sih. Kita langsung aja ke lokasi, Almer lagi siap-siap, langsung sana. Yuk, kuy. Jangan
What's up, Dem People? Nih, balik lagi sama gue Bayu, Almer. Almer ada dari Adam, sama perwakilan dari Siam, Mas Alan. Dari yang sebelum-sebelumnya, kalau lo semua lihat, serulah nih panas-panasan. Kita ada penantang dari Adam, nantang ke Dem Boys nih, yang kebetulan fighter dari kita, Almer. Emosi pada saat awal, panas pada saat awal, cuman balik lagi, ini sports berdua nggak ada masalah sama sekali. Ke depannya ini tempat keren banget. Sejujurnya gue pernah latihan di sini, nggak terlalu besar awalnya. Kondisi pandemi kayak gini ternyata di sini malah makin gede. Nah, gue pengen tahu nih, sekarang ada dari Mas Alan dari Siam, cerita dong Mas. Yang gue pengen tahu tuh, orang-orang nih banyak yang gulung tikar. Kok sini nih malah gila nih, malah pengen gedein, itu gimana tuh Mas? Sebenarnya sih nggak ada rahasianya ya. Di masa pandemi gini emang pasti kalau yang nggak struggle ya pasti pada tutup gitu, pada gulung tikar. Cuman kalau di Siam sih memang mungkin dari atasan kita ya, passionnya memang ada di dunia bela diri. Jadi ya selain itu juga kita pengen, kita juga punya fighter gitu, dan jangan sampai mereka terbengkalai gitu sih Mas. Kalau dari kita, dari dulu Siam nih namanya udah boom banget nih. Iya. Fighter udah banyak. Gue denger-denger juga di sini ada namanya Papua Top Team. Iya. Gue pengen tahu dong, apa sih ini Papua Top Team gitu? Sebenarnya kalau Papua Top Team sih itu sebagai mereka di bawah manajemen Siam Training Camp juga. Cuman Papua Top Team ini sebenarnya sebagai wadah buat talenta, bakat-bakat anak muda, khususnya nggak cuma dari timur sih, cuman kita juga kebanyakan memang anggotanya dari timur Papua sana. Cuman nggak menutup kemungkinan juga dari daerah lain untuk gabung ke Papua Top Team. Ya, ini wadah Papua Top Team ini biar ada wadah anak muda tersalurkan gitu aja Mas. Dan nggak cuma di fighting scene aja sih kalau Papua Top Team sebenarnya. Ada juga dari seni dan budaya gitu, olahraga lain juga sebenarnya banyak. Nah, jadi sebelumnya emang sempet ngobrol-ngobrol juga nih sama Mas Alan. Sempet ada yang mau platnas ya untuk bawa bendera Indonesia nih, yang menurut gue sih kita harus support banget nih olahraga Indonesia. Yes. Gue pengen tahu dong ceritanya, apa nih yang mau di fighter mana atau dari Papua Top Team kah yang ke platnas itu, gimana tuh? Jadi tanggal 4 sampai 7 April kemarin kebetulan ada seleksi nasional kickboxing ya di Jakarta juga. Dan dari Papua Top Team mengirimkan sekitar 6 fighter, 6 petarung. Luar biasa. Dan 4 dari 4 atau 5 saya lupa, dari peserta yang kita kirim dari Papua Top Team itu 5 medali. Oh, 5 medali. Luar biasa. Oh, nice. Kelas. Dan yang mendapatkan medali ini nantinya akan diambil oleh pengurus pusat kickboxing Indonesia untuk melakukan pelatnas, pelatihan nasional. Untuk diberangkatkan ke event internasional. Bawa bendera Indonesia. Bawa berarti bendera ya? Kelas. Keren banget sih. Kita lanjut lagi nih sedikit. Ngobrol nih. Kalau sama Almer kan sama kita terus nih. Gue pengen sama Adam nih. Dam, gimana nih Dam? Dari awal kita panas-panasan lah ya. Sempet lumayan asik lah tuh. Terus sampai akhirnya masuk ke pertandingan. Gimana nih, gue pengen tanya pesan-kesan dari lu nih, gimana nih bareng sama kita nih gitu. Ya menurut gue sih ini
ketinggalan sih menurut gue, karena mungkin kemarin kita wake in ke bawah emosi kali ini. Iya. Jadi kita pang gitu. Menurut gue sih tetap profesional ya. Menurut gue sih ya. Menurut gue sih ya sekarang ya buat main-main aja, buat pengalaman gue kan sana kan gue juga awam banget kan soal masalah boxing gitu kan. Gitu aja sih. Dan info nih ternyata Adam umur 20 cuy. Nyawanya masih panjang nih. Jalan karirnya tuh kayak kalau lo masuk ke dunia mixed martial arts itu masih kayak panjang lah. Jadi kayak semangat terus lah bro. Iya pasti. Emang sih dari kecil sih hobi banget. Cuman baru kali ini gue turun. Hobinya apa berantem? Fight martial arts. Iya ya, kayak mixed martial arts ya. Yeah. Gue mah yang terakhir dong pengen tanya nih. Lebih ke Siam sini. Kalau misalnya kondisi pandemi banyak soalnya dari gue pun nih mas, aduh berani nggak ya latihan gitu kondisi covid misalnya gitu. Di sini nih gimana nih, apakah member tuh gimana kalau gue ucuk-ucuk langsung dateng, gue mau latihan bisa atau enggak, itu gimana? Jadi kalau di Siam kalau mau latihan sih kalau selama masa pandemi ini harus yang pasti sih harus booking dulu minimal 1 hari sebelumnya. Terus dan kelas itu kita sangat batasi maksimal 6 orang dalam satu sesi. Satu sesi 6 orang doang ya buat ngejaga tetap ini ya COVID ini dan ya. Dan pelatihnya juga pakein face shield, masker, sarung. Jadi prokesnya aman lah ya. Mas ya. Pengen tahu kalau harga gimana tuh Mas? Kalau harga sih standar sih, nggak seperti apa, sama aja kayak camp yang lain. Kalau untuk provisi paling 100.000, kalau untuk per bulan 850.000. Nah, per bulan 800 gitu. Iya, nah per bulan itu saya mau nanya, itu tuh bisa datang tiap hari atau ada batasannya? 850.000 untuk 10 sesi latihan. Untuk 10 sesi latihan. Oke, oke, oke. Wih, untung banyak dong. Murah dong jatuhnya. Iya, makanya. Ya buat tempat yang kayak gini sih. Ada apa? Oktagon ya? Ada oktagon, ada ring tinju, ada samsak, dari samsak tinju sampai samsak ini kan kickboxing gitu. Kickboxing, ada ban-ban juga. Melihatnya sih lengkap parah sih. Proper banget lah ya kalau untuk mau jadi fighter atau untuk olahraga gitu. Untuk di sini kayak untuk olahraga di sini menurut gue sih nyaman banget, aman dan affordable banget lah untuk price-nya. Gitu sih. Sekali lagi thank you terima Mas kasih. Alan. Terima kasih Alan. Ya. Adam, thank you, terima kasih juga Adam ya. Siap, nanti next-nya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi buat konten lagi berikutnya. Siap. Oke, jangan lupa comment, like and subscribe. Balik tetap di Damn Boys.